Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah komoditi di pasar tradisional Ngawi mulai merangkak naik. Salah satunya yang paling menonjol pada kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam ini dimungkinkan masih akan terjadi hingga nanti menjelang Lebaran. Harga daging ayam dan telur di sejumlah pasar tradisional wilayah kabupaten terus merangkak naik. Kondisi saat ini, harga daging ayam per kilogramnya sebesar Rp34 hingga Rp35.000. Terjadi kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogramnya dari harga normal Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dimungkinkan masih akan terus naik saat Ramadan hingga Lebaran yang bisa tembus di harga Rp36 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak hampir satu bulan terakhir. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga terjadi mulai dari mitra dagang atau pihak distributor dan peternak ayam. 34.000 per kilo. Ya, kalau kondisi normal itu berapa sih? 30-32. 30 sampai 32. Penyebab kenaikan apa, Bu? Ya, mungkin mau Ramadan. Mau Ramadan itu. Tapi kalau penjualan sendiri seperti apa? Tingkat konsumsi masyarakat? Ya, agak berkurang. Dari biasa yang beli berapa kilo, sekarang turun gitu juga. Bu, kenaikan sendiri sudah kapan? Kenaikan harga ini sudah agak lama ya. Sampai satu bulan terakhir ini ya. Nanti menjelang Lebaran atau menjelang puasa ya sampai 35. Terus antisipasi ketika kenaikan harga itu yang dilakukan oleh para pedagang apa biasanya? Mengurangi omset. Mengurangi omset ya? Ya kan karena permintaan konsumen, permintaan konsumen otomatis berkurang. Jadi omset itu pun juga berkurang. Bu, kalau maksimal itu jenengan sehari nyampe berapa kuintal yang dijual itu biasanya? Biasalah, omset itu turun. Berapa, Bu? Sekitar 3 kuintal, tinggal 2,5. Kadang 2 kuintal mentok. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak pada daya beli masyarakat. Para pedagang daging ayam mengaku, jika setiap hari rata-rata mampu menjual 3 hingga 4 kuintal daging ayam, saat ini hanya sekitar 1 kuintal saja. Para pedagang berharap agar stabilisasi harga kebutuhan pokok terutama menjelang Ramadan dan Lebaran dilakukan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali naik. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.